Segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya pada siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul satu tempat yang insya Allah penuh dengan barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para bapak, para ibu, hadirin pertama bola atas nama Indah Asmani serta keluarga besarnya mengucapkan beribu-ribu berjuta-juta terima kasih kepada semua rombongan yang datang dari Sungai Tirta Desa Sumerjing, Sangka Pura Bawean, mungkin Beko bisa datang, Gatompok Bula Edito, Bula atas nama keluarga besar dari Nanda Asmani, tidak bisa menyambut yang sebaik-baiknya. Keterbatasan mereka adik bula dan laki-laki bula mengucapkan ribuan terima kasih. Si nomor dua, bila mana idilim pertemuan mungkin terdapat kekurangan atau nyamanan dari segi penyambutan maupun tempat, terutama kipas angin Pak Andi, tolong didoakan mudah-mudahan cepat bisa lampu sedetak lagi. Lagi dan hal-hal selain baik dari suguan maupun selain-lainnya orang berkenan dari hati para tamu tetamu dari keluarga kami dari Peterta, kami mohon maaf sesaraja-rajana sementuan amator kenapa-napa sih bisa paring mungkin kepada hadirin para tamu keluarga sih datangnya dari Peterta. Adapun acara mungkin itu adalah menindaklanjuti dari kenapa si empon kami dari keluarga Kili datang ke Sungai Tirta, dan mungkin jawaban ataupun perancangan untuk yang lebih khusus boleh baik dari Bakto maupun selainnya. Dengan pemungkin acara yang pertama, kemudian bincang-bincang selainnya, dan nomor telok nanti ada tetap kalangan tua. Mungkin dari bola atas nama Sahibul Bet, keluarga besar Ninda Asmani, Samun Pusaos, sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan sapora nasi sarah dirajana. Dengan syarat mustaqim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kepada pihak perempuan keluarga boleh sedikit. Mungkin sampai.
dan tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilarashidazim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem Sayyidina wa maulana Muhammadin ra'ufur rahim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para guru, asatidz, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Simulja keluarga Orinta Bunda Ibu Asmani, salamkan Bapak Kepala Dusun Pak Wahid ini Pak. Sarjana keluarga dari Kabupaten Andi Mas Rupi, tokoh masyarakat Ibinto, Sekretaris Kawan Hormate. Sarjana keluarga sudah kembali dari Sungai Tirta, Selampuan menempatkan hadir di dalam acara pertemuan mungkin. Alhamdulillah, sebelumnya kita perlu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah berizin dan terkena siang mungkin bila sampai jenengan bisa korong-korong pada Binto aku berkumpul di kelompok na oleh Bapak dan Ibu Asmani. Insyaallah kediaman Binto penuh kelebihan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam Allah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selampun mengajarkan kabula serampan dengan untuk tetap saling menyambung hubungan kekeluargaan, untuk saling ta'aruf, saling mengenal dalam rangka peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarjana keluarga sedari kini sifatnya kaula hormatnya. Sebelumnya atas nama orang tua bunda ibu Dalifah ya? Musa Dalifah? Dalifah saja saya pertama boleh menyampaikan terima kasih kita keluarga dari kiri selampuan menyambut kedatangan bunda dalam penuh kekeluargaan sambutan yang cukup meriah semarak dan tuna kedatangan nabula sarombongan kurang lebih berapa orang sih terlihat lah saya kutip banyak telah merepotkan keluarga juga mengundang nabula yang berkenan atas nama keluarga dari Sungai Tirta bulan yang menyampaikan permohonan maaf di sajarah jalan kemudian di nabi-nabi itu banyak gula, si orang pas, orang gagal, orang berkenan, gula nyampaikan sekali lagi permohonan maaf. Sama itulah, karena kemampuan gula sekeluarga, ini dalam mungkin acara, menyambung silaturahim dalam gula sedari kita. Serta jana, si pada mulia, bahwa kedatangan gula sekeluarga dari Sungai Tirta, di samping talaban niat silaturahim, dan ada tujuan khusus yang ingin kami perbincangkan untuk urut rembuk bersama Angusyawara Ibinto keangkui menindaklanjuti hubungan kedekatan hubungan kebelan bula Ustaz Jumhari kelabuan kebelan bula Ibareha muka-muka selampon dilaksanakan sebelum acara kantor acara khidbah acara lamaran sebagai tanda pengikat bahwa kebelan bula Ibareha walaupun tidak 100%. Jadi kedatangan bulan mungkin untuk ngoningi hubungan entah dilaki yang akan dilanjutkan kalaban yang lebih serius ke pernikahan husna di lawaktona di arena nanti dikarakan sekaligus hari mungkin supaya para keluarga bisa mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Mungkin dari Buddha mau pilih keluarga sama tuh saus jelas kita rencan kelaban acara bincang-bincang atau bukan bermaskara gagaa hubungan kedua belah pihak pernikahan dari Buddha mau pilih orang tua Buddha Buddha Hifa pakai lagi ambil dapat salah ada kurangan apa yang akan pernah
Assalamualaikum.